Cek. Halo, ada apa? Sampun Pak, sampun. Sampun. Oh, iya. Okay. Mohon perhatian anak-anak. Anak-anak kelas 9 sudah siap? Halo? Mohon perhatian anak-anak kelas 9. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh iya, terima kasih. Pak. Ya, lagi sebentar kita akan mulai. Bisa, Pak. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Baik anak-anak, seluruhnya ya, kelas 9 pada hari ini adalah hari kelulusan kalian. Namun sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan lagi sebentar kita umumkan daripada prestasi atau keberhasilan kalian seluruhnya, tentu saja yang sudah mengikuti ujian sekolah, ya, ini nanti akan disampaikan pengumumannya. Namun sebelumnya, izinkan saya mengaturkan pangastungkare panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Namo Buddha. Dan selamat pagi. Ya, selamat pagi seluruhnya. Salam Gema Santi. Damai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dalam acara virtual dengan anak-anak sekalian yang nanti sebentar akan beliau akan memberikan arahan terkait dengan pengumuman kelulusan kalian. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
Karena atas asung kerte warunugraha Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan virtual dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seluruhnya sehat-sehat. Jaga sehat, ya. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini, kami dari pihak sekolah memohon agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian juga jangan sampai nanti berkerumun, ya, itu melakukan tindakan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama yang menyangkut ketertiban berlalu lintas atau mungkin dengan meluapkan perasaan kegembiraan lalu dengan cara yang tidak bagus, ya. Tapi lebih bagusnya adalah tetap diam di rumah, ya, karena keadaan pandemi sekarang ini. Baik anak-anak, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita bersama sehingga kita senantiasa sehat dan sukses untuk selanjutnya bagi kalian untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya barangkali untuk mengisi ritual ini akan diberikan arahan-arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Sehingga dengan demikian kalian tetap mendengarkan dengan baik dan ikuti petunjuknya, ya, sehingga jangan sampai nanti kalian itu, ya, melakukan hal yang tidak bagus karena meluapkan rasa kegembiraan kalau kalian lulus, ya. Ya, jadi kalau kalian lulus jangan meluapkan kegembiraan itu dengan cara-cara yang tidak bagus, ya, yang menyebabkan, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah, saya mohonkan untuk memberikan arahan kepada anak kita pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan, selaku wakil kurikulum. Sebelum dia sampaikan sambutan, pertama-tama marilah kita dan intinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase, semoga atas asung kertawaran nugrahenya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19, dan semoga pandemi ini segera berlalu, perekonomian kita di Bali pulih, ya, kita bisa belajar tatap muka lagi. Untuk itu, izinkan dia mengawali sambutan ini dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang telah hadir secara virtual pada pertemuan hari ini. Kemudian anak-anakku semua yang Bapak banggakan, Bapak cintai, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Tetap bersemangat untuk belajar, untuk meraih impian kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Baiklah anak-anakku semua. Jadi pada hari ini saatnya kalian mengetahui hasil belajar kalian selama 3 tahun, walaupun 1,5 tahunnya kita belajar secara daring, kita berada di dunia maya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari belajar itu. Jadi melalui kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menyampaikan selamat bagi yang telah berhasil. Kemudian jangan bersedih hati jika nanti ada yang belum berhasil. Jadi belajar itu adalah sebuah keharusan. Seperti orang bijak mengatakan,
Jadi kalau orang bijak itu belajar karena mereka bisa dan biasa, tapi orang bodoh itu belajar karena terpaksa. Nah, oleh sebab itu, kalau kalian ingin menjadi orang yang bijaksana, maka belajar itu adalah karena kalian bisa dan karena hal biasa. Tapi kalau kalian belajar secara terpaksa, maka kalian dikategorikan adalah orang-orang yang bodoh, ya, karena belajar saja dipaksa. Bahkan kegiatan-kegiatan yang lain, bangun pagi aja dipaksa, makan aja dipaksa, mandi aja dipaksa. Maka mulai hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh, yang berakhlak, punya semangat, kemudian berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, selalu jalin komunikasi, jadi jalin komunikasi dengan sekolah melalui media sosial, ya. Jangan sungkan-sungkan kalian bertanya, jangan sampai kalian tersesat di jalan. Kalian boleh menghubungi Bapak WA, pasti Bapak akan berikan penjelasan. Dan yang terpenting adalah sebentar lagi akan dibuka pendaftaran ke SMA dan SMK. Tolong dicermati kembali brosur yang telah Bapak kirim. Kemudian nanti akan ada demo terkait dengan bagaimana kita mendaftar secara online. Karena Bapak yakin kalian semuanya bisa mendaftar secara online. Dan perlengkapan-perlengkapan, jadi syarat-syarat yang harus disiapkan oleh sekolah, itu nanti akan di-share. Yang pertama nanti Bapak akan kirimkan kepada kalian blanko surat pernyataan orang tua. Ya, surat pernyataan orang tua, blankonya akan dikirim nanti lewat wali kelas. Itu ditulis tangan. Setelah ditulis tangan, kalian scan. Format filenya adalah dalam bentuk JPEG atau PNG, ya, dengan ukuran yang kecil, jadi sekecil-kecilnya sehingga mudah diupload. Kemudian bagi anak-anak yang nanti belum diterima melalui jalur prestasi dan sonasi afirmasi, itu kalian bisa memilih jalur nilai rapor. Maka juga surat keterangan nilai rapor nanti Bapak kirimkan kepada kalian melalui wali kelas. Ya, itu dalam bentuk PDF, nanti bisa kalian ubah, bisa kalian print lagi. Seandainya tidak diterima PDF-nya, karena kemarin permintaannya adalah JPEG, tapi sebenarnya lebih ringan PDF. Ya. Nah, oleh sebab itu, cermati. Jangan sampai kalian tidak dapat sekolah. Ya. Nah, tidak dapat sekolah, nah itu susah. Nah, itu yang Pak sampaikan terkait dengan persiapan kalian nanti, syarat umum dan syarat khusus yang harus kalian persiapkan. Karena database kalian sudah Bapak kirim, ketika kalian memilih sekolah yang ada di Provinsi Bali, pasti sudah matching dengan sistem. Entah itu dengan memasukkan NISN ataupun dengan NIK, karena data sudah kita kirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, anak-anakku semua, dilarang keras merayakan kelulusan dengan cara-cara yang mengganggu ketertiban masyarakat, seperti melakukan vandalisme, ya, di aksi coret-coret di tempat umum ataupun aksi coret-coret pada pakaian seragam kalian. Itu dilarang keras. Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian, juga dengan satpam petugas di sekolah, Bapak Ibu guru, mohon juga untuk memantau anak-anak kita.
Jika sebentar lagi setelah pengumuman kelulusan ada yang turun ke jalan, tolong difoto. Kalau ada yang bergerombol, ya, turun ke jalan mengendarai sepeda motor, tidak pakai helm, tidak pakai masker, itu tolong dicatat, difoto. Sehingga kita akan berikan sanksi bagi anak-anak yang tidak mengikuti atau yang mengganggu ketertiban umum. Di surat edaran juga sudah Bapak kirim ke kalian. Karena kita sangat prihatin, kemarin ada seorang siswa dari SMK Negeri 1 Klungkung ya, setelah pengumuman kelulusan, kemudian melakukan aksi vandalisme di pakaian seragamnya, turun ke jalan, dan menabrak truk di seputaran bypass di Gunakse, dan meninggal. Bayangkan, kalian adalah harapan para orang tua, harapan bangsa dan negara, maka isilah harimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kalian kreatif, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bahkan bisa mendatangkan uang hanya dengan menggunakan media sosial, menggunakan HP ya, karena dunia sudah ada di genggaman kalian sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, Bapak melarang keras jika sampai ada siswa yang melakukan aksi-aksi yang melanggar ketertiban umum, yang membahayakan keselamatan orang lain, membahayakan keselamatan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, melalui kesempatan yang baik ini, jadi momen yang sangat bersejarah, jadi seharusnya kalian bergembira, datang ke sekolah, bertemu dengan para guru, ya. Tapi hari ini kalian cukup bertatap muka di dunia maya. Nanti di akhir acara kameranya diaktifkan semua, bisa berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, walaupun itu secara virtual. Tapi karena Tuhan sudah mengendaki, kita harus jaga jarak, harus pakai masker untuk mencegah menyebarnya virus ini. Nah, sehingga kegiatan ini kita laksanakan secara virtual. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu kalian atau kangen kalian bertemu dengan para guru, bertemu dengan teman-teman kalian. Dan akhirnya Bapak mewakili seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Semarapura, mewakili para guru, tenaga administrasi, tenaga layanan khusus. Jika ada pelayanan dari sekolah yang kurang bagus, ada pelayanan dari guru-guru kalian yang kurang ramah, kalian pernah dimarahi, pernah dibina, pernah dihukum, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kalian semua. Ya, kalian akan rasakan nanti bahwa guru-guru kalian adalah orang-orang yang sangat tulus, orang-orang yang punya cita-cita mulia, yang menginginkan para siswa semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Hanya itu yang diharapkan oleh para guru kalian. Guru kalian akan sedih ketika melihat kalian kebut-kebutan di jalan, ketika melihat kalian kecelakaan, ketika melihat kalian malam-malam keluyuran di jalan, minum. Guru kalian akan sedih ketika melihat anak-anak menggunakan narkoba, ketika Bapak lihat ada yang sekarang bersekolah di dekat SMP 1 ya, ada yang di LP karena narkoba, itu guru kalian akan sangat sedih. Sedih, merasa berdosa,
merasa gagal sebagai guru. Nah, oleh sebab itu, marilah kita jadi anak-anak semua menjaga diri, jaga kesehatan. Jangan tidur saja. Di masa pandemi kalian tidur dan makan saja. Jangan sampai setelah pandemi berlalu ini, populasi di muka bumi ini semakin berat karena dipenuhi oleh orang-orang yang obesitas. Orang-orang gemuk sekarang karena makan dan tidur saja. Ayo bersemangat, jadi salam sehat. Bapak akhiri dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om. Silakan lanjutkan Pak Yan, dihidupkan mic-nya. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang intinya adalah di dalam kelulusan hari ini, terutama bagi anak-anak yang lulus, ya, agar mengikuti edaran yang nanti akan di-share, yang intinya terdiri dari ya anak-anak itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah, agar tetap menjaga diri, tetap di rumah, tidak perlu berlebihan untuk merayakan kebahagiaan kalian karena lulus. Jangan nanti anak-anak itu lalu kumpul-kumpul, berkerumun, tanpa masker, di jalan lalu pakai sepeda motor kebut-kebutan atau trek-trekan. Nah ini yang tidak bagus ya. Yang dapat menyebabkan atau mengganggu ketertiban lalu lintas, ketertiban daripada masyarakat umum. Nah oleh karena itu, saya berharap agar kalian itu tetap mengikuti prokes, ya, protokol kesehatan. Yang lebih bagusnya adalah diam di rumah, gitu ya. Jadi kita berbahagia kalau kalian sudah menunjukkan hasil atas jerih payah kalian selama 3 tahun di dalam pendidikan. Mudah-mudahan kalau kalian nanti berhasil lulus dari SMP menuju ke jenjang pendidikan lebih tinggi SMA, apakah SMK, juga dalam keadaan tetap sehat dan tunjukkan prestasinya. Baik, anak-anak sekalian, sebentar wali kelas kalian akan mengeser, ya, akan mengirim surat pengumumannya. Kemudian juga disertai dengan surat edaran dari kepala sekolah. Nah, dari surat edaran itu kalian baca, bagi apa isinya kalian patuhi dan ikuti. Ya, yang kemudian dibuka pengumumannya, apakah saya lulus atau tidak. Ya, kalau yang lulus jangan lalu WA teman untuk kumpul-kumpul, jangan. Apalagi itu sudah berkerumun, tidak dilarang oleh pemerintah, ya, kan tidak boleh berkerumun. Apalagi dengan sepeda motor kebut-kebutan. Atau membawa seragam sekolah, lalu seragam sekolahnya disemprot-semprot, pakai berwarna-warna, ya, atau coret-coret. Nah, itu kalau bisa jangan dilaksanakan atau dilakukan itu. Ya, baiklah. Anak-anak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Tentu kalian sudah menerima apa yang menjadi imbauan, menjadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan dalam acara pengumuman ini yang sebentar akan dikirim pengumumannya oleh wali kelasnya masing-masing,
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Untuk anak-anak, mohon videonya dihidupkan, kita foto bersama. Sudah, halaman 1. Ayo semua kepalkan tangannya, kepalkan tangannya. Ya, dikepalkan tangannya. Semangat semuanya. Ayo, kepalkan tangan semua. Kita foto bersama. Ayo, Pak Dewo ulangi dari halaman satunya. Ya. Ayo, kepalkan tangan semua. Ya. Ya, halaman 2. Ayo, semangat semua. Ya, halaman 3. Oke, halaman 4, halaman 5, halaman 6, ya halaman 7. Ayo yang di halaman 7, aktifkan videonya semua. Ya, ya halaman 7, aktifkan videonya semua. Ya, Pak Ibu Guru juga, ayo kepalkan tangannya, tetap semangat. Ayo berjuang melawan virus COVID-19. Halaman 8. Ayo, halaman 8. Yang di halaman 8, aktifkan videonya. Nah. Ya, halaman terakhir, halaman 10. Oke. Nanti fotonya di-share, Pak Dewo. Grup sekolah nanti biar para wali meneruskan ke anak-anak sambil memberikan pengumuman. Jika Bapak Ibu wali ada yang ini silakan mungkin bisa melalui Google Meet nanti kalau ada yang ingin berbincang-bincang dengan anak-anak sebelum menyampaikan pengumuman. Silakan, terima kasih semua. Ya, silakan Pak Dewo selaku host. Apakah anak-anak sudah bisa meninggalkan Zoom? Sudah, Pak, sudah. Ya, silakan anak-anak sekarang kalian bergabung dengan para wali ya.